Oke, teman-teman, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini gue bakalan bikin konten best goalkeeper di FC Mobile lah. Jadi langsung saja kita bakalan bikin lagi. Waktu ini gue sempat bikin lah, dan ya di sini gue bakalan bikin lagi dan sudah pasti kiper yang udah update-update. Jadi langsung aja kita masuk daftar pantauan, teman-teman, di mana di sini ada kurang lebih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 goalkeeper ya. Jadi kita mulai dari harga yang paling murah sampai yang paling mahal. Yang pertama ada siapa? Ya, Martinez, si Dibu ya. Dibu gue masukin ke rekomendasi ya, walaupun kartu dia ini kartu lama ya, kartu Save Sitter FC Mobile 24. Cuma di sini dia kipernya bagus banget, teman-teman, hijau semua di depan, itu the best. Dan yang paling bagus itu bukan di statnya tapi di trade skill ya, dimana di sini banyak banget ada trade skill, teman-teman, ada pemain solid, kepemimpinan, pelempar jauh, ini yang paling pentingnya. Kalau misalnya kalian yang mau counter attack bisa pakai dia ya, karena pelempar jauhnya itu berguna banget. Dan juga ada pemain tim ya, jadi solid banget dia, teman-teman. Jadi untuk stats reflect, rekaman itu udah pasti GG banget. Kalau kalian mau up, langsung aja kalian up di udah pasti menerkam, teman-teman, bakalan nge-boost reflect, pemosisian sama rekaman. Kalian upgrade aja sampai level 3 itu kalian dapat plus 15, itu udah keren banget. Dan untuk harga 37, kalian worth it ambil di 71 ya, karena di Evo Orange kalian udah dapat tambahan kemahiran plus 5 plus kalian bisa ngetambah stats lagi, teman-teman, di level ya. Oke, untuk next kita ada si Gregor Kobel, teman-teman. Ini kartu team of the season tahun lalu dia. Cuma di sini untuk kartunya ini masih bagus, teman-teman, masih worth it kalau kata gue sih. Kalau misalnya menurut kalian nggak worth it ya nggak apa-apa, tapi di sini untuk statnya ini lumayan bagus ya. Hijau semua di depan, nggak usah gue bacakan, kalian bisa lihat sendiri. Dan juga untuk detailnya ini bagus banget, teman-teman. Apalagi dia di sini tinggi badannya itu lumayan tinggi, yaitu 195. Ini bagus banget. Karena goalkeeper, kalau gue boleh bilang sih, kalian cari aja goalkeeper yang tinggi, teman-teman. Satu, itu bisa mudah memenangkan duel udara. Dua, itu udah pasti jangkauan buat ngetepis tendangan pisang itu bakalan bagus ya. Karena sekarang lagi OP-OP-nya tendangan pisang ya. Gue pun salah satu orang yang sering ngefinesse di goalkeeper yang tinggi itu benar-benar susah banget, teman-teman. Gue sendiri mengalami, yaitu dia memiliki trade skill pelempar jauh. Jadi goalkeeper ini memang banyak banget memiliki trade skill itu. Dan seperti biasa, kalau kalian mau upgrade, langsung aja up di menerkam, karena udah pasti dia upgrade refleksnya, karena itu yang paling penting. Kalau kalian mau ambil, langsung aja kalian sikat dia di Evo Orange di 114 juta. Dan next kita ada si Marmar ya. Ini juga goalkeeper yang pernah gue masukin ke list di rekomendasi Toro kemarin ya, dimana dia ini statnya ini bagus banget, teman-teman. Gue suka banget sih sama goalkeeper ini ya. Satu, dia tinggi. Dua, dia statnya bagus. Ketiga, dia kartunya ini nggak lama-lama banget sih ya, kartunya bagus, desain kartunya oke. Tapi di sini untuk statnya ini bagus banget, teman-teman. Gue gak bohong, ini gue pernah pakai dia. Tapi gue sekarang udah pakai goalkeeper yang lebih bagus lagi ya. Gue bilang dia jelek ya, cuma dia bagus, teman-teman. Dan juga kalian kalau mau up, langsung aja kalian up dia di menerkam di Evo Merah, Evo Orange, bagus, di harga 103 juta atau 160-50. Dan ya, itu better banget. Dan next, kita ada nama si Edwin Van der Sar. Ada dua Van der Sar gue masukin ke list kali ini. Yang pertama ada Van der Sar yang versi Team of the Year tahun lalu, karena di sini dia ini masih berguna banget, teman-teman, masih bagus banget dan masih bisa dimasukin ke kategori best goalkeeper, teman-teman. Dimana dia di sini untuk stat ini lumayan bagus ya, hijau semua di depan, terus dia tingginya juga oke, 197. Terus dia juga memiliki trade skill pelempar jauh seperti biasa. Dan kalau kalian mau up, langsung aja kalian up di menerkam. Tapi kalau Van der Sar itu kalian ambil juga di pengganti tembakan, teman-teman, karena di sini dia bagus juga, teman-teman, biar ngejaga one on one-nya tuh bagus, teman-teman. Juga kalian bisa ambil kiper sweeper, ini juga GG, teman-teman. Itu tergantung lagi ke kalian. Cuma kalau gue sih bisa kasih saran seperti itu ya. Kalau kalian mau ambil, langsung aja ambil di Evo Orange, karena Evo Orange yang paling worth it. Atau yang gue pakai sekarang itu Vanja milik Rudy Safik. Kalau dari pengalaman yang gue pakai, dia ini bagus banget, teman-teman. Dia ini tingginya tuh lumayan oke ya, 202 cm. Anjir, 2 meter, cok. Ya, juga bagus banget. Tapi di sini dia ini kalau bola-bola pelan itu agak suka kebobolan sih ya. Cuma kalau bola-bola keras itu udah tepisannya bagus, teman-teman. Dan gue sih bisa bilang ini goalkeeper yang cukup GG, dan juga dia memiliki pelempar jauh. Gue selama pakai dia sih enjoy banget, teman-teman. Sekarang bahkan gue udah legend, teman-teman ya. Gue nge-push nggak terlalu lama karena pertahanan gue sangat kuat banget di Vanja. Kalau gue saranin sih ambil aja di Evo Merah, teman-teman, karena dia lagi GG banget.
di Evomera, apalagi kalian up levelnya sampai 20. Beuh, gila, gacor banget. Dan next kita ada si Manuel Neuer. Gue sebenarnya sih agak riskan sih ya merekomendasikan Neuer, karena dia kalau stat sih masih bagusan Vanja ya. Kalau untuk goalkeeper sih dia bagus banget teman-teman. Gue bisa masukin dia ke best goalkeeper sih ya. Karena seperti biasa Neuer ini dia asli di game itu OP banget. Dan kalau kalian mau up, bisa up di menerkam dia sama yang paling bagus tuh di keeper sweeper ya. Dan ini salah satu keeper yang menurut gue bagus banget di one on one-nya ya. Itu makanya gue bisa masukin dia best goalkeeper. Dan kalian bisa ambil dia di Evo Orange, cuma masih mahal sih ya. Kalau enggak sih Evo Merah. Dan next kita ada si Casillas. Oke, ini juga goalkeeper yang bagus banget. Cuma satu dia minusnya, tinggi badan teman-teman ya, 185 doang. Cuma kalau soal reflect bla bla bla, dia bagus banget teman-teman ya. Kalian bisa ambil dia di ini teman-teman ya, penghentian tembakan, karena di sini dia bakalan mengupgrade lompatannya. Kenapa gue suruh kalian ambil ini? Satu, karena dia pendek, jadi kalian harus pintar-pintar nge-up ya, yaitu lompatannya. Karena kenapa? Karena kalau misalnya nanti dikasih duel-duel udara, itu biar bagus teman-teman, biar menang, oke? Okay? Biar nggak kalah teman-teman. Karena kiper-kiper gini tuh rawan banget kebobolan sundulan, corner, atau nggak kebobolan kayak finesse shot, itu gampang banget pasti ya, karena dia tinggi badannya cuma 185. Cuma untuk reflect bla 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 dia bagus banget teman-teman. Dia gue saranin ambil di Evo Merah aja di 184 juta. Dan next kita ada si Peter Schmeichel lah. Ini juga goalkeeper yang bagus banget ya. Gue masukin dia rekomendasi video kemarin, karena di sini dia stat ini bagus banget teman-teman ya. Dia juga tingginya oke, 193. Lah lebih better lah ketimbang si Casillas. Cuma di sini dia memiliki trade skill yang unik, yaitu adalah maju saat tendangan sudut. Oke. Okay? Jadi dia bisa maju saat kalau kalian corner, kalau lagi ketinggalan. Cuma di sini harganya ini mahal banget teman-teman ya, kalau kalian ambil di Evo Merah. Cuma dia bagus teman-teman ya, ada kualitas, ada harga. Dan next kita ada si Mike Maignan. Ini juga goalkeeper yang sering gue jumpa. Ini juga bagus banget teman-teman ya, di mana dia tinggi badannya lumayan better, 191, dan juga statnya juga oke banget. Wah, harganya ini lumayan mahal sih ya. Kalian pikir-pikir lagi sih ya, kalau kalian punya budget sih nggak apa-apa. Dan next kita ada si Diego Costa ya. Oke, ini juga goalkeeper yang bagus banget. Dia di Euro viral ya, karena dia berhasil bikin Portugal menang di adu penalti, walaupun setelah itu kalah, cuma nggak apa-apa. Dia bagus banget. Jadi sini memiliki trade skill one on one ya. Ini juga trade skill lumayan bagus yang harus dimiliki sama beberapa goalkeeper. Dan tolong EA nanti up ya untuk keeper-keeper next event itu ada trade skill satu lawan satu, karena ini mutlak banget teman-teman ya. Karena kalau satu lawan satu itu man to man teman-teman ya, kalian bisa dapat bisa enggak, itu makanya Diego Costa dikasih trade skill ini. Jadi menurut gue lumayan bagus dan ini worth it banget sih ya. Cuma harganya masih mahal sih ya, di 289 kalau di Evo Merah. Cuma kalau pasalah bagus dia gigi banget. Dan next kita ada Edwin van der Sar yang kedua. Ini yang versi Hall of Legend. Ini tuh versi upgradean aja. Cuma kalau kalian yang mau ambil yang lebih murah, bisa ambil yang Team of the Year. Kalau kalian yang punya budget, bisa ambil yang kartu ini. Cuma untuk stat sih bagus banget sih ya, gak usah ditanya lagi. Dia udah mentok-mentok semua statnya. Kalau kalian mau ambil, langsung aja ambil di 500 juta di Evo Merah. Itu udah news banget. Oke, okay, yang terakhir ada Thibaut Courtois. Nggak usah ditanyakan lagi, ini goalkeeper yang sangat-sangat meta di FC Mobile. Kenapa gue bilang meta? Satu, dia tinggi. Dua, dia statnya udah hampir 100 semua teman-teman, kecuali di tendangan sama physical. Itu udah bagus banget teman-teman. Goalkeeper menurut gue lumayan GG, dan di asli juga bagus. Dan memiliki trade skill pelempar jauh, jadi menurut gue lumayan gacor ya untuk si Courtois. Kalau kalian mau ambil juga Evo manapun worth it ya, tapi yang paling worth it Evo Merah atau nggak Orange di 500 sampai 700 juta teman-teman. Oke, okay? Jadi ya mungkin segini aja untuk rekomendasi goalkeeper kali ini. Next apa lagi? Tolong komennya di bawah, dan jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa seperti biasa klik ya yang ada tombol jempol. Oke, okay? Share, comment, dan jangan lupa subscribe. Oke, okay? See you the next content. Bye bye.